daripada Macedonia yang berusia 30 tahun. Berat. Lepas. Bahang sekarang ini mengawal bola. Kita dapat lihat di situ Yuen. Ini disekat di situ tadi. Yuen. Zaidit. Ini satu gerakan menarik. Kita dapat lihat larian yang dilakukan oleh Litak antara ke tengah. Siapa yang berada di sini? Cuba terus. Cantik. Diselamatkan oleh penjaga pasukan. Sepatutnya dia perlu melakukan satu asakan yang untuk mendapatkan bola. Tapi kita lihat dulu bagaimana percubaan yang dilakukan oleh Pedro Henriquez. Tadi follow up yang agak lambat oleh Yevin Bukashvili ini. Dan di situlah menyaksikan Jadid terpaksa melakukan satu kesilapan. Dan sekaligus dia akan... Randy Rinning berjaya melakukan, kita katakan, menafikan... Hantaran Guron. Satu gerakan menarik tapi agak lambat. Satu, saya kira terlupas kepada Litak. Tetapi play on kata pengadil ataupun onside sebenarnya. Dia berada pada posisi yang baik tapi rembatan daripada Litak tadi kurang padu. Kita dapat lihat ada dua pemain pang di sini. Tetapi sudah ada kekerasan dilakukan atas Yeje. Pada musim lalu kalau kita lihat pencapaian Sabah berada pada kedudukan yang ke-9. Litak, cantik gerakan Litak. Pedro, begitu juga dengan Yeyen. Sabah ini merupakan pasukan ke-6-nya sebelum itu dengan JDT, dengan Melaka, dengan Sarawak United. Sememangnya dengan saiz yang ada kepada Gunon, pemain-pemain yang bertubuh kedil terpaksa berhati-hati untuk berhadapan dengan beliau. Fazli Mazlan. Cuba ini lakukan oleh Litak. Peluang baik sekarang ini. Sekali lagi Litak antara ketiga. Peluang kepada Pahang. Sayang sekali. Terlepas dua pemain Pahang di situ. Kita dapat lihat Baki Udin dan begitu juga dengan Yeyen Bukashvili. Satu peluang yang tidak seharusnya dilepas. Lepas mungkin Yeyen tidak menjangkakan situasi itu berlaku. Tetapi sebagai seorang penyerang, dia seharusnya melakukan serangan juga bertahan. Bukan, eh? Dan sekarang ini pasukan... Pedro Henrique, Yeyen dan juga Mamadou. Satu antara baik ke tengah. Oh, ditambah peluang dan gol! Itulah rempatan yang begitu baik dilakukan oleh Yeyen Bukashvili. Pemain daripada Ukraine. Peluang terbaik yang datang ke arah beliau di dalam perebutan dalam kawasan kotak penalti tadi. Pintu gol sudah pun terbuka. Dan Randy Rinning yang sebenarnya yang diasak tadi. Dan akhirnya bola itu menuju ke arah Yeyen Bukashvili. Satu situasi di mana challenge yang dilakukan yang begitu penting yang dilakukan oleh Mamadou Wagi tadi yang menghalang pergerakan ataupun cubaan untuk menumbuk keluar bola oleh Randy Rinning yang akhirnya bola jatuh dan kali ini Yeyen Bukashvili tidak melakukan kesilapan untuk menghantar bola ke dalam gawang pasukan Sabah. Inilah kita dapat lihat hantaran yang berbahaya sehinggakan ataupun yang memaksa Randy Rinning melakukan kesilapan. Dia diasak sebenarnya tetapi mungkin tampanan ataupun tumbukan yang cuba dilakukannya. Baik, Farid Rory sekarang ini bagaimana? Litak, satu hantaran kabek ke belakang tetapi Yeyen tidak dapat melepaskan rembatan yang tepat. Masih lagi dia mengejar bola itu dan mengawalnya semula. Dan lebih ramai pemain menumpukan di bahagian tengah pada ketika ini dengan Yeyen. Dapat melepaskan diri tetapi dapat dikawal oleh Pak Tek Su dan Yeyen dikasari di situ oleh Syukri Baharun. Ada satu leg tackle untuk melengah-lengahkan permainan ini. Nur Izzat dimasukkan pemain yang berasal.